guys, welcome to my video. Jadi hari ini aku mau bikin room tour makeover. Ini ada gantungan baju. Nah, gantungan baju seperti biasa ya. Kemarin di sini aku taruhin sepatu roda aku kalau aku lagi gabut itu sering main ini. Cuman ini lagi enggak ada nih. Di sini ada lemari, di atas lemari aku tempelin sama kertas kado. Ini tuh souvenir karena lucu jadi aku pajangin. Terus ada juga blush. Ini tuh punya mama, brush ini punya mama. Dan lipstick juga, dan Nivea, dan lain-lain sebagainya. Ini juga udah barangnya udah lama aku cuci lagi. Terus ada kotak, ini tuh buat pajangan doang. Ini juga teko, mainan adik aku yang gak kepake terus aku cuci, ya lumayan lah ya untuk pajangan. Dan di sini ada mobil-mobilan adik aku dan foto Polaroid. Ini tuh mobilan yang udah lama banget gak kepake. Terus itu tuh ada labelnya gitu, kayak tempelan, terus aku copotin dan aku cuci dan aku cat lagi atasnya jadi putih merah. Ini kertas kadonya. Bawah sini ini adalah rak yang aku cat waktu itu. Ini warnanya warna coklat atau marun, aku nggak tahu, tapi kayaknya kayak kecoklatan. Nah, dimulai dari atas ini ada laptop. Aku sering ngerjain tugas di sini, jadi ya iyalah kamar aku ya kan. Ada alat-alat di sini. Ini tuh cuma sebagian karena sebagiannya ada di kamar mama, dan ngecas dan kotak sepatu. Ini juga aku ngecatnya kurang ini ya, kurang apa namanya, kurang rata karena ya udahlah ya, yang penting lucu. Itu ada kayak pajangan gitu. Ini tuh aku bukan beli di online, tapi ini adalah jangan-jangan bingkai foto yang belakangnya yang gak kepake lagi, yang udah patah. Terus yang belakangnya kan warna hitam, terus aku cat jadi warna putih. Terus tempelin deh sama Polaroid. Dan ini ada PSP aku yang udah lama banget gak kepake. Dan ini foto Polaroidnya juga aku ngambil di Pinterest. Gak tahu gimana cara. Terus juga ada daun-daun. Ini daun-daun yang udah gak kepake, aku cuci lagi. Terus aku pajangin gitu, kayak lucu gitu, lucu-lucu. Sini tuh ada kasur. Kasurnya gede banget. Sebenarnya aku tuh mau yang kecil, tapi mau beli yang besar, ya habis itu lah ya. Namanya juga dibeli orang tua. Tapi enak sih. Untuk dindingnya, aku sengaja bikin polos karena lagi kepengen polos. Dan insya Allah, aku akan bikin part 2 untuk dekor dinding ini. Dan di bagian sininya juga polos, terus ada itu. Ini souvenir guys, cuman karena lucu aku gambar-gambarin, terus aku pajang di situ untuk sementara. Sampai ini tutupnya udah hilang, terus aku cat gitu. Cat itu cuma ngecatin cat doang, nggak rapi-rapi amat, tapi kayaknya
nggak ada yang berantakan yang ada ya. Terus di sini juga ada meja belajar, ini juga kayak kentang banget. Tapi masih bisa dipakai. Nah, bagian ini masih kuat, cuma sampulnya doang udah kayak kentang. Nah, di bagian di sini ada skuter. Skuter ini udah lama nggak aku pakai dan aku jadiin sebagai tempat penggantung tas. Cimi. Ini hasil makeover kamar yang super duper simple, tapi pakai peralatan yang udah nggak kepake lagi. Segitu aja videonya. Thank you for watching. Jangan lupa di komen, like, and subscribe. Thank you.